Jin. Gerbekan di kampung Bonca sendiri di Palmera ini seperti apa, Bang? Ya, artinya kita melakukan upaya-upaya kepolisian ya dalam hal ini memberantas narkoba, karena kampung Bonca ini sudah terkenal ya peredarannya, pemakaiannya, penggunaannya di sini sudah banyak. Artinya kita memberikan sen, memberikan warning pada para pengguna. Kalau masih bermain-main dengan kami pihak kepolisian, ya kami akan gencarkan terus operasi-operasi seperti ini. Tadi ada beberapa orang yang diamankan, berapa, Bang? Sementara ini ada, kalau tidak salah ada 5 ya, tapi nanti kan masih dalam tahap penyelidikan. Artinya masih kita dalamin apakah di tubuh mereka atau di lokasi tersebut ada BB atau tidak. Ini masih dalam proses. Barang, ada barang bukti aja, apa aja, Pak? Yang diamankan. Nah, tadi alat-alat penghisap aja ya, korek, sama senjata tajam juga ada, ya, kan juga sini kadang rawan tawuran juga. Sama apa lagi? Anak panah. Sama anak panah juga ada di sini. Itu memang kelima orang ini memang pendatang kah atau warga asli sini? Oh, untuk sementara pendatang semua. Pak, kegiatan ini bakal rutin nggak sih, Pak? Ya, saya insya Allah rutin. Jadi saya tidak hanya ke masyarakat, kami pun tadi sudah melaksanakan hal yang sama, tes urin kepada anggota. Jadi kami tadi internal dulu, alhamdulillah sudah clear. Nah, kami sekarang memberikan warning kepada warga masyarakat yang masih menggunakan, tetap kami akan perangi masyarakat rumah. Berapa personil, Pak, yang dikerahkan dalam operasi? Dilibatkan sekitar 25 ya. 25 orang. Saat penanganan ada perlawanan nggak sih, Pak, dari mereka? Dari para... Tidak ada ya, tidak ada. Ya. Mereka mungkin sudah mengetahui ya, pastinya mereka salah juga dalam hal penyalahgunaan narkoba, jadi tidak ada perlawanan. Untuk penekanan sekali lagi, Pak, imbauan kepada masyarakat seperti apa? Artinya kami menghindari di Polsek Palmera khususnya ya, jangan coba-coba lagi dengan penggunaan narkoba, karena narkoba memang sangat merugikan lah, merugikan. Apalagi juga nanti akan memaksa orang-orang itu untuk melakukan hal yang akan melanggar gangguan Kamtibmas. Menstimulus ya, menstimulus orang untuk melakukan hal-hal gangguan Kamtibmas. Ada lagi ya? Sudah.